Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mukaddimah. Masih lagi kita bicara bab yang kelima, rukun agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Kita masuk pagi ini yang kelima, iaitu menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Amin. Yang kelima, menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan. Manusia tidak seharusnya memencilkan atau mengasingkan dirinya dari sebarang perhubungan dengan sesama manusia. Ini kita tak boleh pisah lah. Nanti dia ada hukum berkaitan tentang hukum bab akidah. Ada hukum berkaitan tambah ibadat, bab muamalat, bab jenayat. Dia ada hukum-hukum tertentu. Dia ada hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Sesama kita di mana yang kita baru saja sambut ni sepuluh Syaban, hadis sahih sebut Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan semua dosa-dosa hamba-Nya kecuali dua sahaja. Yang Allah Subhanahu wa taala tak ampun. Allah duk tengok nak ampun saja dosa semua makhluk-makhluknya kecuali dua sahaja. Allah tak ampun. Salah satu daripadanya ialah orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ni, kalau itu rahim dengan rahim ni, yang lebih rapat ialah keluarga kita. Rahim ni ialah sama sekandung dengan kita, keturunan kita. Kita nak kena jangan memutuskan silaturahim. Kerana orang yang memutuskan silaturahim ni
dosa-dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang lain, sabda Nabi, la yu'minu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman sehingga kamu kasihkan saudara kamu macam mana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Sampai peringkat tu lah. Tidak sempurna iman, tak sempurna iman kita sehingga kita ni kasih dekat saudara kita macam mana kita kasih kita, begitu jugalah dengan sahabat-sahabat ke saudara kita, terutama kaum kerabat yang hampir dengan kita. Nah, ibu kita, ayah kita, kuadik abang kita, mak menahkan kita, adik-beradik kita, ataupun disebut juga dengan jiran-jiran kita, jiran tetangga kita, nak kena berbaik-baik. Sebab apa? Termasuk dalam kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman. Jadi iman ni benda yang berat lah, bukan benda yang main-main, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa-dosa kecuali dua, orang yang syirik dan juga orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Itu kita nak kena, nak kena hak benda-benda yang bersangkut paut dengan manusia. Jadi kita kena settle. Walaupun kita salah ke, kita betul ke, tak apa, kita apa buat sesuatu tu, kita korbankan jiwa kita. Kita nak walaupun apa orang kata kita, orang kata dekat kita, kita kalau hak benda yang hak kita, maaf, kita maafkan. Kenapa kita tak mau di akhirat besok ni ada sangkut? Kalau boleh kita nak settle dunia tadi, di akhirat esok ni kita nak mempermudahkan urusan-urusan kita. Walaupun kita dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau dengan ada sangkut dengan sesama kita, jadi lambat jugalah perbicaraan kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata manusia tidak seharusnya memencilkan atau mengasingkan dirinya dari sebarang perhubungan sesama manusia. Banyak perkara yang bersangkut paut dengan hidupnya, dengan agamanya, dengan pentadbirannya, pentadbiran negara dan masyarakatnya, dan tak dapat diselesaikan melainkan dengan jalan perjumpaan dan perundingan. Pun terutama berkait tentang hubungan sesama Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'simu bihablillah. Wa ta'simu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua ni. Berpegang teguhlah kamu, bukan wa' tansim, bukan mufrad, jamak. Allah sebut wa' tansimu maknanya jamak. Bukan seorang-seorang, Allah minta kita semua, tak kira apa kita. Tak kira apa fahaman ideologi kita. Kembalilah kamu kepada tali Allah, agama Allah. Jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai berai. Jadi kita kena bersatulah, tak kiralah apa fahaman ideologi kita berkait tentang hak Islam, kita kena bersatu padu. Kalau tidak, lemah dah kita orang Islam, lemah dahlah kita. Walaupun kita ramai, tapi kita berpecah. Umpama penyapu, kalau diikat satu penyapu tu dengan banyak, kuat tak penyapu tu? Kuat. Tapi kalau penyapu tu dipecah-pecah-pecahkan, maka penyapu tu tak kuat, mudah patah dan sebagainya. Jadi wa tansimu jamak. Allah Subhanahu Wa Taala minta semua kita ni kembali kepada
agama Allah iaitu Islam. Apabila kita kembali kepada Islam, maka insya-Allah kita selamat dunia dan juga selamat akhirat. Ni dak kita berpecah belah. Contoh apa yang berlaku sekarang ni, nampak ada macam ada perpecahan sesama kita. Jadi kita kembali kepada tali Allah, agama Allah. Ya, insya-Allah kita selamat. Maksudnya hak perbezaan fahaman kita. Kita nak apa? Kita nak Islam tu ditegakkan. Ini tanggungjawab kita, amanah kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tanggungjawabkan pada kita sebagai amanah, sebagai khalifah, untuk memikul amanah tanggungjawab untuk nak menguruskan dunia ini, menguruskan alam ini mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugasan kita, bukan lama pun. Kehidupan lama kita, kaya kita pun tak lama, hidup kita pun tak lama. Kadang-kadang kehidupan kita masuk dalam alam barzah tu lebih lama daripada alam dunia. Dunia sekejap je. Tengok tok nenek moyang kita dah berpindah masuk di alam barzah tu, kadang-kadang hidup atas dunia 60 tahun, 70 tahun. Tapi mereka dah berpindah duduk di alam barzah dah ratus tahun dah. Nuh dulu-dulu, zaman-zaman sahabat, zaman nabi-nabi terdahulu, mereka dah berpindah masuk ke alam barzah kadang-kadang ribu tahun dah. Lama dah mereka berpindah di alam barzah, yang kehidupan alam barzah kehidupan yang panjang. Belum lagi alam akhirat, belum lagi mahsyar, belum lagi hak kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang kekal abadi, sama ada syurga ataupun neraka. Nah, jadi bukan hanya kita main atas dunia ni untuk tujuan matlamat kita yang utama ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita, kita buat. Buat saja perintah Allah. Tak perlu kita nak fikir untuk kepentingan diri kita. Walaupun dunia untuk dituntut untuk kita cari, biar hak kita cari itu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah melainkan dengan perjumpaan dan juga perundingan, boleh bincang. Boleh bincang kita sama macam kita lah di masjid kita, surau kita. Ada apa-apa, kita ada buat sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali perjumpaan musyarat. Apa masalah bincang? Segala perbincangan tu ada jalan penyelesaiannya. Maksudnya kita nak kena berlapang dada lah. Walaupun kita rasa hak kita tu betul, tapi hak kadang-kadang hak orang lain tu lebih betul, lebih elok daripada hak pandangan kita. Jadi kita terima, kita berlapang dada. Hak kira, hak kilaf tu kita berlapang dada. Tetapi berkait tentang bab akidah, yang tu benar yang tetap dah. Berkait furu', kita berlapang dada. Kita berlapang dada lah. Contohnya berkait tentang hak furu', cabang dan sebagainya, kita berlapang dada. Mungkin hak kita buat ni betul, kita buat. Tapi hak pandangan orang lain kata tak betul. Jadi masing-masing itu, kita pun di atas, di Malaysia juga, kita juga di dunia ni juga ada mazhab-mazhabnya. Hak kita mazhab ahli sunnah wal jamaah pun ada empat mazhab, berbeza pendapat. Tak sama, tapi hakikatnya tujuh matlamatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing ada dalilnya. Sebab kehidupan kita bukan sama, tak sama, kehidupan kita berbeza. Tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata sesungguhnya kami jadikan manusia lelaki perempuan. Tak sama dah Allah bagi, jadi kehidupan pun tak sama. Tu kadang-kadang orang tanya, awak ustaz, dia kata orang perempuan, orang lelaki yang umur 2 tahun yang hanya minum susu ibunya, najisnya termasuk dalam najis mukhaffafah. Awal-awal perempuan, beranak-beranak tu dia kira mutawasitah dah, najis dah. Awal tak sama, tak sama dah kehidupan kita. Beranak-beranak pun dah tak sama dah, segi hukum-hukum pun tak sama dah. Orang lelaki kalau kita tengok dalam bab fiqh, bab hukum fiqh, bab bersuci, kanak-kanak dia lagi
yang umurnya kurang 2 tahun, yang hanya minum susu ibunya, najis kencingnya, hanya direnjis-renjis sahaja, tak perlu basuh dah sebab dia masuk dalam najis mukhafafah. Sama dah dengan perempuan, perempuan dah, perempuan beranak-beranak tu dah mutawasitah dah, kena bersih macam biasa. Awak tak sama, itu pun dah tak sama, berbeza. Sebab apa tak sama? Yang pertama-tama sekali kita nak selesai, nak bincang, maka di sana ada ada beza pendapat-pendapat. Masing-masing pendapat, contohnya Imam Malik, Imam Hanafi, sama juga najis, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tak kira lah minum susu ibu kat subuh, tetap beranak-beranak najis dah. Beranak-beranak najis lah. Walaupun anak lelaki yang minum susu, najis juga. Pendapat beza sama tak? Bagi kita Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, najis, najis disebut dengan mukhafafah. Beza tak pendapat? Maka kita nak lari hak perselisihan tu, jadi benda-benda hak perselisihan sama kita, hak kita hak berkait benda khilaf ni, jadi kita basuh. Kita basuh mudah tak? Tak payah kita duduk bergaduh. Sebab apa? Yang pertama, hak Nabi sebut hadis ni, hak pertama, kita orang yang ni, kita taat budi, ikut sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah Rasul, ikut perintah Nabi. Kerana apa? Sebab apa? Sebab ini kita ni sebagai hamba ikut sahaja. Hak pertama. Yang kedua, ada sebab-sebab tertentu kalau kita kaji-kaji bahawa kenapa orang perempuan tu najis, orang lelaki tak najis, kanak-kanak, lelaki umur 2 tahun yang hanya minum susunya. Tengok asal kejadian kita sama dah? Tak sama dah. Sebagai contoh orang lelaki, Allah bagi jadi dengan ayak dengan tanah. Ni orang lelaki Adam, dia jadi pada ayak dan tanah. Orang perempuan, Allah SWT bagi jadi tanah dengan darah. Tanah dengan darah. Kan Hawa jadi pada susu Nabi Adam. Daripada darah, daripada tanah Nabi Adam, tanah. Lepas tu darah, sama dah. Yang tu pun tak sama dah. Kejadian kita pun tak sama. Dah orang buat kajian-kajian-kajian, doktor pakar dah buat kajian ni, kenapa tak sama najis? Depa kaji-kaji, depa selidik-selidik bahawa apa dia punya bakteria, dia punya apa, dia punya najis orang perempuan tu, dia punya kotoran najis tu, bakteria dia tu 90 lebih, orang lelaki 20 lebih kan? Maksudnya ada ada hikmah-hikmah tertentu Allah bagi jadi. Allah kata yang tu pun, kami jadikan manusia lelaki perempuan, kami jadi bersuku-suku, berbuak-buak, supaya apa? Lita'arufu, supaya kita kenal. Allah jadi tak sama dah, untuk sama kita kenal, masing-masing kita kenal. Dia punya budaya, dia punya kedudukan tak sama. Tak sama budaya orang Malaysia dengan orang lain, tak sama, tak sama, tak sama. Kita lain, kita ni lebih kurang tak apa cincai, lebih kurang tak apa bertolak ansur. Kita orang Melayu ni sikit sebanyak tak apa, tak apa, tak apa. Sampai orang, orang sampai sampai bukan bagi betih, paha pun kita bagi dah. Sampai paha bukan kata betih, paha pun kita bagi. Sebab kita ni orang Melayu mudah bincang, tak ada masalah. Tapi kalau hak bangsa lain, jangan main. Jangan main. Mereka mereka ada sifat-sifat tak sama. So Allah suruh kita kenal. Maksudnya di antara sesama kita. Oleh itu, bagi mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan. Dia kata, oleh itu bagi kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan. Sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu. Allah bagi jadi kita pun tak sama. Ada yang kaya tu, Allah bagi benda-benda yang pasang-pasang untuk memudahkan kehidupan kita. Allah tak bagi semua orang jadi kaya. Awal Allah tak bagi kaya kan, kalau bagi kaya kan mudah, senang, tak payah duk kerja apa, ibadat. Kan senang, mudah. Kalau Allah bagi kita kaya belaka, dah Allah bagi apa? Untuk kesempurnaan kehidupan kita. Kalau kaya agak-agak mudah dah hidup. Tak mudah juga kalau semua kita kaya.
Tak ada lah pasar malam pun tak ada dah. Kaya kalau pakat-pakat kaya, siapa nak berniaga pasar malam? Siapa nak turun ke laut kalau semua orang pakat kaya belakang? Pakat kita sendiri nak makan ikan, kita kena turun sendiri. Nak turun sendiri nak kena ada bot. Bot pun siapa nak jual apa-apa. Tokai bot pun kaya nak jual bot pun lagi bot. Susah dah kita. Kapan nak kena buat sendiri? Kita nak beli roti canai pun tak ada dah. Orang nak beli nasi lemak pun tak ada dah. Kita nak kena apa? Nak kena buat sendiri. Nak nasi nak kena ada beras. Kita nak kena tanam diri padi. Kenapa? Semua orang pakat kaya. Semua orang pakat tak mau buat dah. Kita nak beli kereta, nak beli kereta buat apa? Sebab tokai kereta pun kaya dia. Nak buat apa duit? Kaya semua pakai kaya. Siapa nak kerja dengan buat kereta? Sebab apa? Orang yang buat kereta juga kaya. Hak kerja pergi semua kaya. Nak buat apa? Maksudnya kehidupan seronok tak? Tak. Tu Allah bagi benda yang berpasang-pasang. Nah, ada kaya, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Kalau Allah bagi laki semua seronok tak? Tak seronok tu Haji no. Tak seronok laki, tapi ada orang seronok. Laki sama laki ada LGBT. Ada satu grup untuk nak mempertahankan LGBT seronok. Kaum Nabi Lut ada tuan-tuan. Tapi itu benda yang berlanggar adat. Allah bagi pasang-pasang untuk kemudahan. Allah bagi siang, Allah bagi malam, Allah bagi semuanya hak benda-benda tu untuk apa? Untuk kita manusia. Tu patut-patut kita ni berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi hakikatnya apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat atas muka bumi ni, tujuan matlamatnya untuk siapa? Untuk kita. Allah buat ayam untuk kita. Allah buat lembu untuk kita. Allah buat pokok-pokok semuanya untuk manusia. Cuma kita hak dunia ni kita jadi sebagai alat sajalah, bukan matlamat kehidupan kita, alat sahaja. Umpama kalau kita umpama kita kata dunia kita letak di tapak tangan kita. Dunia. Tapi akhirat kita letak di hati kita. Jangan dunia itu kita buat masuk dalam hati kita. Umpama orang yang berlayar di lautan yang luas tu, perasan tak orang duk pergi laut tu? Luas tak lautan tu, naik bot, naik feri, naik kapal, bukan besar mana pun. Walaupun kita nampak kapal tu besar, tapi nak banding dengan lautan yang luas tu, luas tak lautan tu? Walaupun kapal tu bertingkat-tingkat nampak besar, tapi lautan tu lagi luas berganda-ganda, ratus ganda daripada kapal tu. Walaupun lautan tu luas, terkasa kiranya ayak tu tak masuk dalam kapal, kapal tu tenggelam tak? Tak tenggelam. Walaupun lautan tu luas, kita naik perahu ke kita naik feri, selagi mana ayak tu tak masuk dalam kapal, insya-Allah kapal tu takkan karam, takkan tenggelam. Sama juga dengan kita. Dunia luas dah, luas. Kita besar je, kita kecil eh. Tapi kita jangan masuk dalam dunia tu, jangan masuk dalam hati kita. Dunia tu jangan masuk dalam hati kita. Kalau dunia masuk dalam hati kita, macam ayak masuk dalam peri, ayak masuk dalam kapal, maka kapal tu akan tenggelam. Sama juga dengan kita. Kalau dunia tu masuk dalam hati kita, kita akan tenggelam dalam dunia. Biar dunia sebagai alat sahaja. Matlamat kehidupan kita akhirat. Bukan kita tak mau dunia, nak kena cari dunia. Sebab kita terpaksa lalu di atas dunia. Memanglah kita terpaksa lalu. Sebab kita nak dapat kehidupan akhirat, wajib kita kena lalu terlebih dahulu di atas dunia. Maka kita gunakan dunia yang Allah SWT bagi pada kita ni untuk nak dapatkan akhirat. Carilah dunia sebanyak-banyak sekalipun, asalkan dunia tu jangan masuk dalam jiwa kita. Sebagai alat untuk kita nak sampai kepada keredaan Allah SWT. Sahabat-sahabat kaya. Kaya dah sahabat? Awak bro Abu Bakar kaya. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Uthman kaya. Abu Umar bin Auf kaya, 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 kaya belakang. Tetapi hak dunia, maksudnya mereka hanya letak di tangan saja. Tapi hati mereka
untuk akhirat, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah dengan kita. Kita terpaksa lalu hak benda-benda sebagai apa? Sebagai suatu tanggungjawab. Sebagai suatu tanggungjawab. Tanggungjawab ni sampai bila? Sampai nyawa kita ni sampai ke halakom. Tu kadang-kadang orang duk kena, orang duk tanya awak lah, sat satu ujian. Awaklah duk uji selalu ni, tak berhenti-berhenti ni. Lagi mana nama kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita duk hidup ni, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Lagi kita duk menyawa, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Habis ujian atas dunia, bermula kehidupan akhirat kita, ketika tu balasan dah. Kalau kita salah, maksudnya ujian tak lepas daripada ujian, maka balasannya buruklah balasan kita. Tapi kelepas ujian, maka selamat. Tu Allah sebut dalam Quran, ahsibannas an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji? Allah uji tiap-tiap orang, Allah uji lah. Tapi ujian kita sedikit je lah. Uji kita nak bangkit pagi, rasa berat. Uji dengan bini, uji dengan anak, uji dengan tempat kerja. Sikit-sikit ya, bukan banyak-banyak. Allah pun bagi ujian tu sakat mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Maksudnya di atas kemampuan kita lah. Maka menghai tempat pembinaan untuk kebajikan sekadar yang mampu, bagi melahir sikap memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Ni Allah bagi, bukan Allah bagi saja-saja. Setiap pemberian yang Allah Subhanahu wa Taala, maka tanda kita seorang hamba bersyukur. Tu Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ni Allah bagi dah. Bagi dah. Siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa Taala akan tambah keberkatan hidup dia. Dia bersyukur. Tu Allah tu kita kadang-kadang ni, Allah tu maha pemurah, Allah tu maha penyayang. Kadang-kadang hamba-Nya tu kadang-kadang kufur, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang sehingga nyawa sampai ke halqom ni, bagi peluang. Walaupun kadang waktu ni sembahyang pun tak lagi, tapi rezeki Allah bagi dah. Bagi kadang-kadang bagi lebih pada orang yang tak sembahyang lagi. Allah bagi. Sebab dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai sedikit pun. Kalau ada nilai, agak-agak pagi ni orang yang tak sembahyang, Allah bagilah rezeki. Tak ada bagi. Kalaulah dunia ni ada nilai, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bagi kan. Dah, tak ada nilai sedikit pun, tak ada nilai. Sedikit pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia suruh kita urus ni. Cuma apabila kita dapat satu nikmat, jangan lupa pada Allah. Sampai satu ketika ni seorang hamba Allah kurniakan nikmat, dia menguji bersyukur di atas nikmat pemberian Allah SWT terhadap dia. Allah SWT bagi ganjaran pahalanya memenuhi mizan Allah SWT. Dia dapat satu nikmat, dia bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi, dia ucap alhamdulillah. Berat ada ucapan alhamdulillah. Tak sampai berapa saat, tak berapa saat kita ucap dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Pahalanya Nabi kata memenuhi mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah Allah bagi nikmat, Allah bagi sihat, Allah bagi harta, Allah bagi segala-gala. Kita bersyukur di atas nikmat pemberian yang Allah bagi tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahalanya. Pahala banyak mana? Memenuhi mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita rasa sebab tak nampak. Tak nampak kita ada ucap alhamdulillah.
Alhamdulillah ni seberat seringan-ringan sebutan, tapi berat dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat ringan sebutan tapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ni pagi-pagi ni ustaz kita duk baca jazallah tu. Maksudnya 70 malaikat letih duk tulis ni pengkelebihan. Wallahu alam. Sama juga kita duk baca pagi-pagi lepas subuh, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinati arsyhi wa midada kalimatih. Pahalanya ketika mana Nabi nak turun, ketika nak mai sembahyang subuh, dia tengok isteri dia beribadat. Balik masih lagi beribadat. Nabi ajak doa zikir ni. Banyak dah pahala, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Maka Allah bagi kita nikmat ni, kalau nak Allah sebut, kalaulah kamu nak hitung nikmatku, nescaya tak mampu kamu nak hitung ni. Ni contohnya nikmat yang kadang-kadang kita lupa, iaitu nikmat yang utama, nikmat yang kita duk bincanglah ni, nikmat Islam, nikmat iman yang Allah bagi pada kita. Nikmat yang paling besar inilah nikmat. Kerana kena dua nikmat inilah yang akan menjaminkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahat mana walaupun minum 3 trailer arak sekalipun, kalau dia masih iman, kalau dia dalam keadaan dia masih Islam, kesudahan dia juga akan masuk syurga setelah di mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu orang-orang kafir di akhirat esok, mereka menyesal. Mereka menyesal. Tengok orang Islam masuk syurga. Tengok orang Islam support orang Islam masuk syurga. Mereka kata apa Allah sebut dalam Quran? Alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam juga. Alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam. Tapi hak kita ni syurga dah ni. Kan Nabi beritahu, tak percaya kan Nabi sebut? Nabi kata, Nabi sabda, orang yang lepas mayang dia baca ayat kerusi, jarak dia dengan syurga, mati. Tak percaya mati. Tak percaya mati. Kan Nabi beritahu, orang yang lepas mayang dia baca ayat kerusi, jarak dia dengan syurga, mati ya, mati syurga. Tak percaya mati. Siapa nak mati? Pakai tak mau minta panjang umur. Ha, janji yakin, janji. Janji Allah, janji Rasul. Buat sikit kan? Macam kita sebut hak bulan sudah lah. Bunuh 100 orang ingat tak bulan sudah? 100 orang? Siapa bunuh 100 orang pagi ni? Ha, dok je sebut dah hari tu ni. Kita nak bunuh tikus pun rasa tak teramak. Tu tikus boleh bunuh. Bunuh 100 orang pun, kalau dia benar-benar nak kembali pada Allah, Allah masuk dia syurga. Tu kita syukur dengan nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman. Jaga betul-betul. Jaga lebih daripada kita jaga nyawa. Dan nikmat-nikmat lain. Nak hitung tak boleh ni nikmat udara ni. Yang tak pernah kita nak minta pun. Pernah minta nak tidur? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan lupa aku nak tidur ni. Ya Allah, udara ya Allah. Pernah minta tak? Tak pernah minta pun. No? Allah bagi ya. Allah bagi tak berhenti-berhenti. Kalau berhenti mati ya. Kalau berhenti hak nikmat udara ni mati. Boleh kita kira-kira dah nikmat udara tu banyak mana? Kalau kita nak bayang yang tu pun tak mampu dah. Orang yang terkaya di dunia sekalipun, nak bayang nikmat udara ni, terkaya di dunia, dia tak mampu untuk nak bayang ni nikmat oksigen ni. Kalau kira nikmat oksigen, fikir tengok harga oksigen tu banyak mana. Tak mampu untuk kita nak bayar dengan harta kita. Tapi Allah nak tak bayar-bayar benda tu. Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhajat sedikit pun dengan makhluk ciptaan dia. Maka malah makhluklah yang berhajat kepada Allah. Dia tak mau, dia tak mau. Cuma Allah Subhanahu wa taala cipta kita ni untuk jadi hamba dia ajalah. Tidak aku jadikan jin dan manusia tujuan untuk jadi. Itu sahaja Allah cipta kita. Dia bukan nak apa pun. Dia tak mau sebab semua ada dia lah selain daripada Allah. Selain daripada makhluk. Selain daripada Allah makhluk ni. Semuanya ciptaan Allah SWT.
Semua ni hak ada di alam ni, hak nampak ke tak nampak ke. Semuanya makhluk ciptaan. Dia tidak berhajat sedikit pun. Dia tak mau sedikit pun terhadap apa. Cuma dia suruh kita di dalam banyak-banyak makhluk ciptaan dia. Kita makhluk namanya manusia, diberi tanggungjawab amanah. Makhluk-makhluk lain tolak. Kita manusia diangkat darjat khalaqal insan nafi ahsani takwim. Kami jadikan manusia tu kata Allah sebaik-baik kejadian. Terima kasih nak. Terima kasihlah. Macam saya duk sebut cerita-cerita selalulah. Kita pi kenori, kenori. Pi kenori habis puluh-puluh ratus-ratus nu duk kenori pe Johor, Melaka bang. Tolak pagi nu petang sampai pukul 4 sampai kenori. Nu di jengkar mana-mana nu kenori pi habis ratus-ratus. Pi kenori tu orang tak bagi bunga telur asar dak? Habis 2-3 kita tak fikir pun. Orang tak bagi bunga telur, tak bagi beg tu. Orang lain dapat, kita tak dapat tu habis tu. Wih, rasa nak marah tu. Dan kan kita habis 2-3 kita tak rasa apa pun. Tapi kalau orang bagi seronok tak? Wih, seronok dapat beg tu. Kita seronok ni Allah bagi. Bagi tak terhitung lah. Allah tak mau balasan apa-apa. Allah nak kita ikut perintah dia sahaja. Hak ikut perintah dia sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Cuma hak lain-lain tu kita mula. Hak kita nak beza dari segi adat dan ibadat di atas niat kita. Tu kita duk pesan sekali dalam adalah doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Dia kata bersyukur akan nikmat-nikmatnya serta melaksanakan dasar bersatu padu dan bersefahaman antara sesama Islam. Nah, macam sebut tadi lah, tidak sempurna iman. Kena kasihkan saudara kamu macam mana kita kasih diri kita, macam mana kita kasih, begitulah sahabat-sahabat kita. Bantu membantu, ini tanggungjawab kita. Ni kadang-kadang kita beli buah rakyat, jiran kita bau, jaga, kena jaga. Tu hak-hak jiran kita nak kena jaga, tanggungjawab kita. Sama jugalah kita nak kena jaga jugalah kita contoh kadang-kadang menyakiti jiran, belang kucing dan sebagai ayam sebagainya, kena jaga. Bi berak orang kita yang kena pi basuh. Ni orang duk mengumum kita. Oi, tak tahu tak larat saing hati ayam dengan hati kucing sebagainya, tanggungjawab kita. Kena masing-masing nak kena jaga hak-hak masing-masing, tanggungjawab kita, sebab benda ni bukan benda berlaku, benda yang bersangkut dunia saja, dia bersangkut pun dengan hari akhirat esok ni. Jadi kita nak kena bersama, bersama di antara kita. Dia kata dan juga untuk mendapat berbagai-bagai faedah dan manfaat dari segi rohani, akhlak, kemasyarakatan dan ekonomi lah. Tu kata Islam ni dia semua sempurna sungguh lah. Bukan hanya untuk ibadat sahaja, ekonomi pun dia sebut dengan, maksudnya ada berkait dengan bab ibadat, berkait tambah mu'alam, mu'amalat, berkait dengan tambah jenayah dan buat bunakah hak, semuanya hukum-hukum, bukan hanya semayang, puasa, zakat sahaja, hukum Islam semua tu Allah sebut dalam Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisil mikafah. Wahai orang beriman, masuklah Islam tu semua sekali. Bukan hanya ibadat sahaja. Bukan buat menggunakan hak sahaja. Semua hukum-hukum kita kena ikut semua perintah Allah SWT. Hubungan kita sesama kita, itu tanggungjawab. Perintah daripada Allah SWT sebagai yang terdapat dalam ibadat haji adalah menjadi satu cara hidup yang aman damai. Kita pi tujuan malamat kita, tujuan yang satu, untuk nak mengabdikan diri. Di sana beza-beza dah, tak sama. Beza-beza bangsa, kaum sebagainya. Tujuan malamat kita, kita pi kerana nak mentaati perintah. Sewa contoh-contohnya di surau kita lah. Kita mai tujuan apa? Tujuan yang utama kita, kita nak mengabdikan diri kepada Allah Tuhan yang satu, sujud yang satu, sembahyang yang satu. Tu kadang-kadang kita tuan-tuan, hak sesama-sama kita, cakap sama, kulit sama, duk taman sama, masjid sama, sembahyang sama,
Tapi politik tak sama, bergaduh. Semua sama, semayang sama, semua sama, cakap sama, ngaji sama, surau sama, lorong sama, semuanya sama, kulit sama, tapi tak sama bendera. Oh, bergaduh kita. Tapi yang nunu kulit tak sama, cakap tak sama, apa lagi? Semayang tak sama, mau tak sama? Sama, tapi sama, sama bendera. Oh, peluk tuan-tuan. Ha, ini kadang-kadang kita salah. Ha, ini bukan sama apa pun. Tak sama apa, semayang pun tak sama. Ha, bercakap pun tak sama, duduk lorong pun tak sama. Tetapi sebab sama ideologi, sama-sama, sama-sama bergaduh lawan Islam. Ha, ini kita tak mau. Kita nak apa? Walaupun kita ni maksudnya apa? Kita bersatu padu di atas dasar Islam. Tak kira siapa kita. Ha, asalkan dia tu Islam, kita nak kena jaga. Ha, kenapa? Karena Islam yang kita sebut dah sebelum ni, agama di sisi Allah SWT. Dia kata cara hidup yang aman, damai. Ini tujuan malamat kita untuk keredaan Allah SWT. Kita pergi haji, himpunan yang sama, kiblat yang sama, perintah yang sama, walaupun berbeza cakap bangsa dan sebagainya, tapi matlamat tujuan kita semuanya kerana perintah Allah SWT. Bila perintah Allah SWT, hak benar-benar hak untuk kepentingan kita letak tepi. Ha, tu Allah sebut dalam Quran tadi ni. Sungguhnya kami jadikan manusia lelaki perempuan bersuku-suku berpuak-puak lita'arufu, supaya kita kenal. Lepas tu Allah sebut inna akramakum indallah atqakum, yang mulia di sisi aku kata Allah bukan bangsa, bukan keturunan, bukan harta, bukan apa. Inna akramakum indallah atqakum, yang mulia di sisi aku kata Allah orang yang takwa je. Ha, orang takwa walaupun dia tak pangkat, walaupun dia biasa, walaupun dia hodoh, tetapi di sisi Allah Ta'ala, Allah tak pandang benda tu. Sebab apa Allah tak pandang? Sebab semua ciptaan dia belakang, dia tak pandang. Yang pandang Allah kata inna akramakum indallah atqakum, yang mulia di sisi aku kata Allah takwa. Tu kita mai masjid, mai pi haji ke, mai masjid surau ke, semayang sama dah, sama je, tak ada beza. Orang bersepangkat pun sujud sama, orang yang biasa prepek pun sujud sama, tak ada beza-beza. Eh, aku ni pangkat ni kena lain sikit, tak ada, sama saja. Muka yang mulia ni kita letak di bumi sama saja, tak kira hang pangkat ke, hang kedudukan tinggi ke dah. Ketika kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama saja kita dapat Allah. Cuma nak beza dengan kita, dengan hamba-hamba dengan lain tu, kata Allah orang yang takwanya. Takwa hauna duduk dalam ni. Contohnya bila tuan-tuan, orang Habsha, orang kulit hitam, orang yang bibir tebal, orang yang umur kaitin. Tapi ketika Nabi Isa' dan Mi'raj, dengar dah tapak kaki. Mulianya sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, dia bukan harta, bukan pangkat dah. Nak beza ialah takwa kepada Allah. Ha, kita semua serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan yang demikian, maka nyata hikmatnya ibadat haji menjadi salah satu dalam asas atau rukun Islam lah. Ha, rukun Islam maksudnya menyempurnakan Islam tu dengan penyempurnaan hak rukun haji tu. Sebab itulah maksudnya keseluruhan tu himpunan yang begitu ramai, juta-juta manusia berhimpun. Kesatuan orang Islam tu kadang-kadang nampak, kesatuan tu nampak ada kesatuan, tapi balik ke tempat masing-masing bakal pecah dah. Ha, tapi ketika kita pergi Mekah tu, tujuan matlamat kita sembah Allah, rokok yang sama, sujud yang pertama, ikut siapa? Ikut imam. Ha, kita ikut imam kita. Tapi kita hakikatnya imam kita siapa? Ma imamuka. Esok kita di akhirat besok ni akan ditanya siapakah ikutan kamu, maka kita akan berkata Al-Quran itu adalah ikutan kita. Contohnya atas dunia, kalau semayang kita ikut imam, kalau tak ikut imam sah tak semayang kita?
Tak sah. Di Mekah pun samalah. Matlamat rokok sama, sujud semuanya sama. Ikut imam. Begitu juga dengan kita. Kesatuan kita ikut imam kita ialah Al-Quran. Nah, ikut Al-Quran insya-Allah. Nah, walaupun kita tak sama kedudukan, beza pangkat, kedudukan bangsa, suku dan sebagainya, matlamat kita untuk tujuan yang satu ialah mengabdikan diri kepada Allah Taala sama saja. Berdiri sama, rokok sama, sujud sama, semuanya sama saja. Kesatuan yang begitu kukuh dan kuat. Nah, tu kata Islam tu. Tak maksudnya tak beza-beza. Sama sahaja. Pilah mana sekalipun hak berkait tentang hak benar-benar yang hak badan yang hak kita buat ni, walaupun hak lain tu ada beza-beza, tetapi hak bab sembahyang sama sahaja. Sama sahaja. Berdiri, rokok, kiam, semuanya sama, tak ada beza-beza. Cuma yang bezanya hak berkait tentang hak bab furuk lah. Kalau wuduk sama, cuma beza kadang-kadang hak basuh, hak bab basuh, ada yang basuh surat, ada yang 1/8, ada yang 1/4. Tapi matlamat kalau segi ibadat sama je. Rokok sama, kiam sama, sujud sama. Nak bab kata apa? Kesatuan yang satu. Ha, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala, kita buanglah sifat apa-apa. Ha, tu kita kata hak benda-benda, hak benda dalam ni sepakat ulama semuanya mempertahankan bahawa hak benda langan sifat-sifat mazmumah semuanya haram belaka. Tapi hak benda-benda yang furuk, benda yang berkaitan tentang bab-bab cabang ni, hak luaran, ada perselisihan pendapat tentang hak benda-benda ibadat, perselisihan ulama. Tapi hak benda berkait tentang hak benda hak dalaman, berkait tentang sifat-sifat mazmumah, semua sepakat benda tu adalah dosa-dosa yang paling besar. Kita nak buang sifat-sifat tu, kita nak bersatu padu. Tak kira siapa kita, asal matlamat kita, tujuan kita ialah kita nak teruk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat kita sampai tentu dulu, insya-Allah. InsyaAllah bulan Ramadan dah baru ni. Masa juga kan cuti Ramadan. Ada juga ni. Ha, InsyaAllah kita sambung Ramadan nanti ni. Iman dan asas yang 6. Iman dan asas yang 6. Wallahu'alam. Dimailah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'win wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.